Halo, selamat sore semuanya. Bersama saya, Panimer Irawan di Karoseri MGM. Kali ini kita dapat project nih, pembuatan mobil storing berbasis Daihatsu Grand Max. Ya, lain dari yang lain kan? Nah, dari model depan kita bikin desain sedemikian rupa. Dan di bagian baknya, ini ciri khas dari Karoseri MGM. Ada airscope-nya dan modelnya ngelandai. Mobil ini dipesan langsung dari Brother to Bandung ya, untuk pembuatan mobil storing ya. Dan kita ada beberapa penambahan, salah satunya adalah di rotator ya. Untuk board base-nya kita menggunakan plat 3,5 mili, tidak pakai aluminium karena kita fokus di kekuatan. Untuk tampilan depan masih estetika original dari Daihatsu Grand Max, kita pertahankan. Cuma bumper kita modifikasi sedemikian rupa, ada fog lampnya dan ada lampu siang. Untuk penambahan rotator pasti tentunya kita kasih penambahan, karena untuk kondisi di jalan ketika touring atau ketika sedang jalan bersama, mobil ini bisa dinyalakan rotatornya. Oke, teman-teman yang mau bikin mobil boys storing bisa langsung call di Karoseri MGM. Nah, untuk biayanya tidak terlalu mahal dan pasti nggak tanggung-tanggung dan cakep, enak dilihat. Oh ya, untuk pelek kita menggunakan masih original, kita masih mengutamakan kenyamanan dan menggunakan dock stainless ala Colt T lama ya kan, tapi berciri khas retro klasiknya. Oke. Ada beberapa bagasi di samping kanan ya dan di samping kiri. Ada airscope-nya untuk variasi dan ciri khas dari karoseri kita. Ada lampu stop juga di atas ya. Ada lampu stop di atas. Oke, kita nyalain bentar. Nyalakan merah ya. Tuh, di sini juga ada lampu ujung bak untuk penanda dan untuk keamanan juga. Di sini ada stopper untuk roda, ada 3-4. Di sini belum kita fullkan untuk set satu-satunya lagi. Dan ada berapa track ya, ada point track sekitar kurang lebihnya 30-an untuk pengikat motor. Oke, sahabat MGM, para pengalaman berada, sukses selalu untuk kita, sukses untuk kita semuanya. Oke, terima kasih.